produksi mukena Almuna ya. Untuk Ramadan kali ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah, Mas. Untuk Ramadan kali ini ada peningkatan yang cukup, ya bisa dikatakanlah 100% lah gitu. Kalau sekarang bisa produksi satu bulannya berapa, Bu? Bisa sampai 5.000, tergantung permintaan mobilnya, Mas. Misalnya permintaan mobilnya yang tidak begitu ribet kan produksinya bisa banyak. Kalau yang mobil-mobil kan penjahitnya kan tidak seharinya itu tidak bisa menghasilkan banyak. Jadi tergantung mobilnya. Ada jenis apa aja, Bu, mengenai yang dijual, Bu, dan harganya berapa sampai berapa, Bu? Kalau yang termurah itu 60.000. Itu jenisnya itu rayap ini apa? Motif ini lepas tapi ada yang bordir seperti ini 65. Terus ada yang model ini apa? Potongan tapi dengan ihram ini prosirnya 120. Kalau udah di pasaran ya Bu, kalau penjualannya sampai mana aja, Bu, pasar mana dan juga lewat apa aja, Bu? Kalau selama ini di Kliwon, Mas, terus sama di via online itu Shopee. Terus ada juga dijual sampai ke Solo, Pekalongan, Bang? Iya, ada. Mana aja, Bu, biar sebutkan? Solo, Pekalongan itu. Terus ke terus di sini-sini, Mas, sekitar Jepara sini, Ngorong, Cangaan. Semoga di bulan Ramadan ini bisa membawa berkah, dan semoga saya sebagai selaku pengusaha semoga larisnya tidak di bulan Ramadan saja, sepanjang tahun semoga laris berkah. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.